Okey, assalamualaikum, selamat petang. Hari ni apa nak ajar cara tukar air yang betul, yang sempoi yang dan yang paling bersih sekali sebelum kita masukkan coolant. Okey, jom kita belajar. Air yang kotor sangat selalunya saya cuma tukar sini kalau enjin ni betul-betul dah tak ada pakai thermostat. Kan? Tak ada pakai thermostat. Masukkan air dari sini. Sebab ini air paip balik. Ini air masuk dan ini air balik. Air balik akan masuk ke radiator menyebabkan tersumbatnya radiator belah atas. Jadi saya suka lawan arah. Okay, lawan arah. Sediakan air keluar daripada atas. Tengok air kotor. Ini enjin ni tanpa thermostat. Begini saya selalu buat. Tapi selalunya saya suka sambung lagi hose supaya tak pasal lah enjin. Dia ada tembak ke bawah. Tak ada angin. Tak peduli kat bengkel je lah. Ada angin Kat rumah tak ada angin. Takkan nak tiup ke dalam mulut pun. Kita akan tembak dia. Okay. Kita biarkan lagi. Kita tembak lagi. Barulah air dalam enjin kotor-kotor ni betul-betul keluar. Enjin yang pakai thermostat. Ada thermostat, tak boleh nak buat macam ni. Kita selalunya buat begini. Kita selalunya buat begini. Tanpa buka hose, tapi kita buka skru dekat belakang ni. Sini memang ada sedikit skru khas untuk buka air. Kebanyakannya banyak yang tak buat macam ni. Air akan keluar ikut sana. Nampak tu air keluar. Daripada radiator masuk ke enjin, daripada enjin tu dia keluar. 100% air akan bersih sebelum kita masukkan coolant. Ini cara-cara sebenarnya. Kalau nak tahu, kalau kita nak buang air lama, bukan setakat buang dekat radiator bawah saja. Ini baru betul cara dia. Memang dah ada sediakan skru khas. Skru ni bentuk macam ni. Ini contoh enjin Potong Saga Vira. Skru dia di sini. Okey. Nampak berat. Ini lah saluran air. Saluran air kita. Ngam-ngam ending dia dekat bawah lantai ni. Memang untuk keluarkan karat-karat. Jangan cakap apa yang tak payung. Macam mana cara tukar air?